Sholat Idul Fitri, seluruh ulama, jumhur ulama sedunia sepakat bahwa itu hukumnya sunnah muakkadah. Kalau dilakukan itu sangat bagus, tetapi kalau tidak pun tidak berdosa sama sekali. Ketika ada perintah, maka kita lakukan semaksimalnya. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Maka bisa kita lakukan dengan di rumah, baik sendirian maupun berjamaah. Cukup dengan 4 orang dengan 3 syarat. Pertama, menyebut nama Allah di dalam berkhutbah. Yang kedua, cukup dengan bersolawat. Yang ketiga, dengan mengajak ketakwaan dan kebaikan. Yang keempat, berdoa sholat 2 rakaat dengan 1 imam dan 3 makmum. Seandainya tidak bisa, sendirian pun sah. Maka dengan kita sholat di rumah berarti peduli kepada penanggulangan COVID-19.